sementara kondisi di sore hari ini di jalan depan makam Ujil ya, tanpa arus lalu lintas ya, sedikit mulai terhambat karena sebagian masyarakat warga Mbulurejo yang ingin nyekar istilahnya ya di awal menjelang puasa ini, ya keluarganya yang sudah dimakamkan di makam Ujil ya, ini situasinya ini saya gambarkan ini ya. Dik, sehat tadi. Alhamdulillah, Dik. Oh, Mas. Alhamdulillah. Ya, saya tak nyambung. Sehat tadi, ya. Ya, ini saya gambarkan dari pintu gerbang ini ya, saya naik ke atas ya, seperti di puncaknya, di makam Ujil ya. Juru kunci ini suwanteng ini kayak apa ya, mie gowang itu. Dan ini saya juga bertemu mantan lurah saya ini ya, sehat sekali ini. Waduh, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik-baik. Masih jos ya? Jos. Sehat. Monggo. Ini saya gambarkan ya di daerah blok tengah ya, tengah-tengah ini ada ciri khas pohon beringin yang sudah besar sekali ini. Dan sini saya mau ke mertua ya, ini anak dan istri saya nih.
Dan saya ini juga ketemu sama Abah Pandri ini ya. Dan ini juga kirim doa ini ya. Jadi makam Kujil ini makam umum untuk diperuntukkan bagi warga masyarakat Bunul ya, yang pemakaman untuk warga sekitarnya yang meninggal dunia ini memang dimakamkan di area sini ya. Kalau lokasinya masih luas, ini memang tadi tepi jalan. Dan itu salah satu sahabat saya namanya Bang Jay alias Bang Sugeng juga kirim doa ini biar puasanya tidak mokal-mokel ini ya. Ini mulai ada penampakan ini. Assalamualaikum Gus. Dapat nomor berapa Gus hari ini Gus? 1 sampai 100. Oh ya wis lulus berarti. Niki tukang bersih-bersih niki kok sepeda kayak gini masalah. Ayo, Kang Elan iki. Ayo, ayo. Nah, ini juga Erik Estrada. Kapeli bae. Oh iya. Ini aja Eyang Kusnan. Ini Eyang Kusnan ya. Dan ini saya mau ke lokasi orang tua saya ini ya. Ayo. Nah ini ada Mansur S. Arifin ini ya. Susah sekali hidupnya ini ya. Sehat-sehat. Nah, perhatian berdasarkan parwan nomor bencong 47 ya. Iki umurnya saya 6 tapi untungnya entek iki lah ning geger iki. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bos. Lah untune lho. Kare loro, Bos. Iki mane juru kunci? Susah. Yang adib status sayang. Bapak dia kena nek. Ya, Bu. Nah, ini orangnya lagi adib status, guys. Dan memang untuk makam orang tua saya sendiri ya, Bapak Soe Kartini ini memang dekat tepi jalan ini ya. Ini Kang masuk di Binor, ya, Jalan Memburamo 7. Thank you.
Jadi memang makam Ngujul ini cukup luas ya. Setelah kita kirim doa ke baik orang tua saya sendiri maupun mertua ya. Dan ini memang saya gambarkan lokasinya ini ya. Di sore hari ini banyak warga masyarakat yang kirim doa atau megangan mempersiapkan rencana kalau memang jadi besok sudah puasa. Wah, ini yang pakai kaos putih namanya Joni. Ya. Joni Iskandar. Duh, wis mulai, Bah. Oh ya wis. Oke, oke, sehat. Sehat. Kawis. Wis lur ya, sepurane lur ya. Lancar ya. Kawis. Sungkan bae wong ilang iki nang kene. Ah, ini nianya Pak penyanyi kita Jiro Roll di sini. Sehat ya? Sehat. Wah. Iki jenenge Mbak Sri Minggat iki ya. Loh iya enggak boleh-boleh. Ya, barusan kita coba ke dalam ke area pasang di makam Ngujul dan terima kasih. Dan ini juga ada pemain tenis atau bulu tangkis, saya kurang tahu ini ya. Juga pemain gitar itu. Tapi gak 55 bisa nih, yo. Oke. Okay.